Hai, Assalamualaikum sahwan. Hari ini kita nak demo dan tunjukkan kepada usahawan mengenai mesin kuih siput. So, jom kita tengok. Ini untuk pelajuan dia? Saya dah. Saya. Oh, okey, untuk saya. Terus dia rosak. Okey, ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengendalikan mesin kuih siput ini. Okey, tengok ada tangan kat. Ya, lembut tapi tangan kat. Tangan. Ya, pressure. Untuk pressure tekanan angin dia. Tekanan. Alright. Ya, so ini kita start. Yeah. Start ini. Turun dia, press dia. Turun. Untuk presskan benda tu lah. Ya. Yeah. Okey, benda ni tak ada main macam dengan dia cuma ada nak ada. Alright. Betul yang ni bila kalau lah nak guna dia waktu dia standard dia pakai 4 angin lah. Standard tadi orang kau pakai lah. Pressure angin ni 4.5 tadi more lah. Alright. Ha. Tapi kalau keras dia nak lagi. Macam nak pergi laju, tekanan angin dia pergi laju. Dia cepat. Ha, cepat. Angin dia keluar banyak. Jadi saya tunjuk cara keluar. Laju dengan saiz. Kalau lagi laju, saiz dia lagi kecil. Kalau slow, lagi dia besar. Jago. Main clear. Kalau kecil sangat pun, dia nak bantu pun tak elok-elok. Tak nampak dia kalau boleh tengok-tengok. Ini yang kecil. Ini yang kecil. Haa, tu banyak laju. Kalau orang tinggal, okey lah. Dia yang kecil sangat. Mana dia boleh nak dia boleh kecil. Dia okey lah nak tengok. Mau kalau boleh cabai-cabai tu dia ni nak. Dia lu no. Ya, payah nak bentuk. Payah dah. Dia jadi tapi dia dah ada cabai dia nak tinggung tu. Cabai kadang ni biji cabai ke apa no. Benda tu besar. Aku kadang dia nak gulung dia tu. Kadang dia gulung dia tak cantik. Ha, okey. Bunyi dah kapal sangat no. Mana kena stop ini dulu baru stop running. Kalau yang mula-mula, yang ni dia kau boleh. Alright. Dia terbalik sikitlah. Okey, tak apa. Waktu dia berjalan ataupun dia rest, berapa tekanan boleh duduk? Dia berhenti ya? Ya. Sampai lepas? Kalau lah. Kalau waktu dia rest, tak ada barang nak jalan. Dia duduk dalam pressure 8 juga. Mana angin saya tak puang lagi. Ada ganggu tak? Tak ada. Dia ajak dia awal-awal. Macam mana dia restart kan? Ya. Dia akan keluar, tengok. Dia akan juga macam tujuh orang. Baik dah masuk sini. Ya.
lah. Ini saya ambil dalam 4 lima. Seeloknya? Eloknya 4. Tapi dia dah cukup abang okey lah 4 lima. Oh. Dia lambat lah. Ya. Tapi mana dia boleh, dia punya pressure angin boleh 4.5 lah. 4.5, 6. Alright. Lebih daripada tu, tak boleh lah. Mana tepung tu ni, dalam 4, 5 lah. Sebelum bubur tepung ni, tak ada gangguan apa lah atas? Tak, tak. Okey, mana boleh bubur tepung, lepas tu? Tak. Alright. Bila on, kena on dia dulu. Baru tutup dia dulu. Baru tutup. Kandungan tepung untuk padat dah masuk dalam tabung tadi sekilo saja. Okey, kita baru saja test mesin kuih siput. Kita baru saja test mesin kuih siput. Live langsung mesin kuih siput. Jadi, kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan mesin ini, bolehlah menghubungi kami. Jangan lupa ya subscribe YouTube channel rasmi kami, Pembekal Mesin Makanan Malaysia. Sekian dulu. Bye.